Saudara, tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua Putri Chandrawati dicekal ke luar negeri. Imigrasi kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi khusus Soekarno-Hatta telah menerima data untuk pencekalan Putri Chandrawati dari Mabes Polri. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta telah mendapat pengusulan cekal Putri Chandrawati melalui sistem aplikasi cekal online sejak 23 Agustus 2022. Putri Chandrawati sudah masuk dalam daftar cekal online dan tidak bisa ke luar negeri. Bukan hanya dokumen atau data kependudukan Putri Chandrawati saja, wajahnya juga sudah terdaftar dalam daftar cekal. Kami sebagai unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Imigrasi sudah mendapatkan pengusulan cekal Ibu PC melalui sistem aplikasi cekal online. Jadi sejak tanggal 23 Agustus 2022, Ibu PC sudah masuk dalam daftar cekal online yang kami miliki. Ini diusulkan oleh Polri. Jadi kami mendapatkan data cekal itu melalui Direktorat Jenderal Imigrasi kami yang mendistribusikan ke seluruh TPI.